Mengatasi muncul pesan kesalahan saat cek koneksi dengan Napodik gagal. Masuk ke Erapor sebagai administrator. Pilih menu web service. Klik tes koneksi. Di sini muncul tulisan gagal. Maka solusinya menghubungkan antara Erapor dengan Napodik. Caranya sebagai berikut. Buka aplikasi Napodik. Pilih menu pengaturan, klik web service. Jika muncul konfirmasi, maka klik yes. Klik tambah, isi nama aplikasi. Untuk IP address dan key, otomatis terisi. Klik salin token, pilih token, lalu salin. Klik simpan. Kembali ke aplikasi Erapor, klik edit. Tempelkan token di kolom key web service. Isi NPSN. Untuk penamaan, menyesuaikan. Klik simpan perubahan, klik tes koneksi. Koneksi berhasil.